Konten ini disponsori oleh Kursi Tong Bapak Ade. Kursi dengan motif dan berbagai variasi, bisa pesan sesuai desain Anda sendiri dan gambar pilihan Anda sendiri. Dijamin awet dan kuat, cocok buat santai. Dan juga disponsori oleh HO2 Genia Hikmah. Air RO sehat berkhasiat, sehat dikonsumsi. Dan juga disponsori oleh Chicken Jero Bapak Maman. Tinggal pesan, siap antar, atau bisa kunjungi langsung. Jika kalian minat, silahkan semua kontak ada di deskripsi. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengontrol budidaya ikan cupang. Kita sudah kedatangan pemiliknya dan mau ada jenis apa saja ikan cupang di sini. Kita langsung tanya saja ke pemiliknya. Pak, udah berapa lama Bapak mengelola budidaya ikan cupang ini? Kurang lebih 3 bulanan lah, belum lama ya. Sejak ini aja, semenjak ramai aja corona. Semenjak corona lah saya kena PHK, saya coba-coba budidaya ini ya, lihat di internet nih. Ya alhamdulillah lah, bisa menambah ekonomi gitu ya di rumah. Masih normal gitu. Ada jenis ikan cupang apa aja Pak di sini Pak? Ini jenisnya banyak Pak, macam-macam. Coba jenis. Tolong dijelasin, saya kurang paham saya. Ini ada ini. Nah itu jenis apa itu ikan? Ini apa? Jenis ikan blue es. Wah ini mati Pak, wih. Mana? Ini. Kenapa itu? Ini berantem sama temennya ini. Oh berantem. Iya. Berantem sama temennya ini. Ada apa lagi di sana? Disortir lagi. Coba tolong tunjukin. Ini masih banyak Pak, ini belum. Di dalam proses ya. Apa ini? Ini pembibitan ya. Pembibitan. Pembibitan. Pengeluaran warna. Pengeluaran warna nanti. Enggak dikasih pewarna makanan nanti. Biar bagus. Alami Pak, alami. 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 Nanti dipisah-pisah aja dulu ya, nanti yang kayak gini putih. Nanti warnanya alami. Nah, yang ini apa? Ya, ini masih banyak jenisnya Pak, masih campurannya. Ini jenis apa ini? Ini jenis ekspor. Ikan cupang ekspor yang mana itu? Yang dari New Zealand. Ini nih yang hijau-hijau kayak gini nih Pak nih. Ini harganya sedikit. Berapa itu harganya? Kurang lebih ini kalau di pasaran satu ekor ini 300-400 Pak. 400.000. Iya, 400.000. Oh, ini lumayan juga ya, mahal. Makanya sedikit inilah, menguntungkan gitulah. Menguntungkan, bagus. Mengecewakan. Masalah konsumen gimana, datang ke sini Pak, apa kita lewat JNE aja Pak, lewat itu apa apa sih, online gitulah ya, budidaya kita lewat online gitu. Nanti kita kalau ada yang pesan tinggal bungkus. Sebelah sono ini masih telur. Masa pengembangbiakannya bertelur sampai beranak itu berapa bulan? Kurang lebih nggak lama sih Pak, 1 bulanan lah. 1 bulanan udah tumbuh gitu ya. Nggak ada proses ngerem kayak ayam? Ya, 1 bulan kita pisah indukannya. Nanti telurnya biar nggak dimakan. 1 bulan udah mulai kelihatan bintik-bintik. Bintik-bintik malaria? Bukan, bintik-bintik dari ikannya Pak. Iya, kirain malaria Pak. Itu aja ya. Ini sama Pak, masih cupang semua. Jenisnya apa ini? Jenisnya masih campur, itu belum disortir ini. Kalau yang dari Jepang katanya di sini rame-rame yang ya, paling mahal dari Jepang. Ya, mana ini? Ini Royki Mochi, ini ada dari Jepang ini. Royki Mochi. Itu yang di ember itu mana? Jenis cupang apa nih Pak ini? Jenis cupang adu ini Pak. Pointer ini. Bukan nukias ini. Jenis cupang adu saya pisahin aja ini. Takutnya nanti. Coba. Lihat. Ini kok dipisahin di ember? Biar apa itu? Ini biar bagus Pak. Biar
tambah energi. Kalau nanti disatuin dia berantem, makanya saya bisa satu-satu biar tambah kuat ya. Kuat. Biar tambah hebat. Oke, terima kasih. Itu para para konsumen itu. Konsumennya udah pada antri. Pak, ya pada antri. Oh, mantap ya, Pak. Konsumen. Mana? Dari mana aja itu konsumen? Dari Aceh ini. Mana? Bagus, itu dari aparat itu setempat. Itu komunitas itu Ucing Garong itu ya, kayak baju biru. Itu di bawah Ucing Garongnya. Oh iya. Itu dari itu artis ibu kota, artis ibu kota Bapak Charlie Padoten. Dari Padoten. Nah, ini dari Goes, Pak, Goes. Mana Goes? Goeser. Komunitas Goes ini. Coba Pak, tolong diperkenalkan dari Bapak. Oh, terima kasih Pak atas per ini. Oke, okay, sama-sama. Itu dari Cinggarong juga. Ini komunitas Musang, Pak.